Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tegar Muhammad Nafis dan saya memetrafi Kota Masa Putra. Hari ini kami ingin menyampaikan penelitian kami yang berjudul efektivitas insektisida karabunting terhadap mortalitas nyamuk kulit patigan. Bahan yang kami gunakan adalah karabunting atau Rhodomyrtus tomentosa. Pada daun tumbuhan ini mengandung senyawa tanin dan flavonoid. Menurut para ahli, tanin memiliki sasaran terhadap polipeptida di dinding sel yang menyebabkan kerusakan membran sel, serta mampu menggumpalkan protein. Dan flavonoid merupakan inhibitor sistem pernapasan. Untuk mengetahui apakah flavonoid dan tanin pada karabunting dapat mengakibatkan mortalitas pada nyamuk, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat ekstrak dari daun karabunting. Pertama, pisahkan daun karabunting dari batangnya. Kedua, timbang daun karabunting sebanyak 100 gram dan siapkan 50 ml air. Ketiga, masukkan daun karabunting dan air ke dalam lubang dan tumbuk hingga halus. Terakhir, pisahkan air hasil tumbukan dari ampasnya menggunakan kain serbet. Dan ekstrak daun karabunting pun kita dapatkan. Nah, untuk melakukan eksperimen, pertama masukkan ekstrak dari daun karabunting dalam botol isolat. Kedua, pasangkan ke alat anjing kering. Ketiga, nyalakan alat anjing kering. Dan yang terakhir, masukkan alat anjing elektrik ke dalam box yang bersinar. Dan tunggu hingga 4 jam. Setelah 4 jam eksperimen, diperoleh 16 ekor nyamuk yang mati. Kematian nyamuk disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor flavonoid dan tanin. Hal ini disebabkan pada saat alat anti nyamuk memanas, kandungan metabolit sekunder dari ekstrak daun karabunting berupa flavonoid dan tanin akan keluar ke udara, sehingga pada saat nyamuk melakukan pernapasan akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Flavonoid berperan sebagai anti-kolinesterase yang menyebabkan enzim kolinesterase mengalami fosforilisasi dan menjadi tidak aktif. Akibat dari tidak aktifnya enzim kolinesterase, maka akan menyebabkan hambatan proses degradasi asetikolin. Selanjutnya terjadi peningkatan transmisi rangsang yang menyebabkan otot pernapasan mengalami kontraksi secara terus-menerus, sehingga kejang otot pernapasan dan menyebabkan kematian nyamuk. Sedangkan tanin menyebabkan membran sel mengkerut. Pada saat enzim proteinase mengubah protein menjadi asam amino agar dapat masuk ke membran sel. Tanin menyebabkan kerusakan pada enzim proteinase, sehingga asam amino tidak terbentuk. Kemudian membran sel akan mengkerut karena kekurangan asam amino, maka akan mengganggu aktivitas di dalam tubuh nyamuk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanin dan flavonoid dapat mempengaruhi mortalitas nyamuk. Hal ini disebabkan karena tanin dapat mengerutkan membran sel nyamuk sehingga permeabilitas sel nyamuk terganggu. Dan flavonoid berperan sebagai antikolinesterase yang menyebabkan enzim kolinesterase pada nyamuk tidak aktif sehingga nyamuk mati. Sekian video dari kami, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.